Setelah rekan Aldi, NR membagikan percakapan Aldi dengan Angelina. Pasalnya NR sempat meminta bukti percakapan sang kekasih dengan Aldi. Namun sang kekasih justru mengaku telah menghapus bukti percakapannya dengan Aldi di ponselnya. Ini jadi tanda tanya besar bagi rekan-rekan Aldi di Medan. Masuk logika enggak, ungkap NR. Selain itu, rekan-rekan ASN mengaku mendapat jawaban yang dingin dari sang kekasih. NR juga menyoroti sikap kekasih Aldi yang tak menunjukkan rasa bela sungkawanya atas kematian kekasihnya itu. Kami sempat bertanya ke kekasih ASN, cuma direspon agak dingin. Pacar meninggal sekalipun sudah renggang, gak ada buat status apa-apa, jawab NR. Disinggung soal sosok perempuan yang tengah menjalin asmara dengan Aldi, NR mengaku tak mengetahuinya secara detail. Pasalnya NR mengetahui kekasih Aldi melalui unggahannya di media sosial. Lebih jauh, rekan-rekan Aldi di Medan tak mengetahui secara pasti tentang kekasihnya. Sebab Aldi tak pernah bercerita soal kekasihnya itu. Tahu pacar Aldi, itu kami lihat dari akun dia, akun media sosialnya. Kami kebetulan ada grup untuk bahas dia, ASN. Dia nggak ada satupun teman kami yang pernah diceritakan ASN tentang pacar barunya, terang NR. Di akhir, NR berharap agar kasus kematian rekannya itu segera mendapat atensi dari kepolisian. Seperti misalnya memeriksa sejumlah pihak dengan status sebagai saksi. Kalau bisa, mereka dijadikan saksi, kalau tidak salah di Polda Bali. Kayaknya pacarnya belum dijadikan saksi, pungkas NR rekan Aldi di Medan.